Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh menerima sebanyak 700 dosis vaksin Moderna dari Dinas Kesehatan Aceh pada Rabu malam. 700 dosis vaksin Moderna tersebut nantinya akan diperuntukkan kepada masyarakat umum. Vaksinasi massal kepada masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya hingga kini masih berlangsung dengan menggunakan vaksin Sinovac. Namun kini Dinas Kesehatan setempat telah menerima sebanyak 700 dosis vaksin Moderna dari Dinas Kesehatan Aceh. 700 dosis vaksin Moderna ini dilakukan penyuntikan dosis 1 kepada masyarakat umum. Diharapkan dengan adanya penambahan vaksin dapat mempercepat proses vaksinasi di wilayah tersebut. Mansuri, Kasih Surveilan dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan vaksin Moderna ini akan diperuntukkan kepada masyarakat umum. Sebelumnya penyuntikan vaksin untuk masyarakat menggunakan vaksin Sinovac. Artinya vaksin Moderna ini pertama kali digunakan untuk masyarakat, yang sebelumnya vaksin Moderna hanya digunakan untuk vaksin nak 3. Sebelumnya vaksin Moderna ini hanya digunakan untuk vaksin dosis 3 untuk para nakes. Menurutnya selama ini vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat berjalan dengan baik dan lancar. Hal ini juga tak terlepas dari dukungan Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Barat Daya, yakni TNI Polri dan Satpol PP. Dengan adanya kerjasama, capaian vaksinasi terus meningkat dari hari ke hari. Bagi warga yang belum divaksinasi COVID-19 juga diminta untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19. Dengan melakukan vaksinasi dapat terhindar dari terpaparnya COVID-19. Selain itu, warga yang sudah dilakukan vaksinasi juga diminta untuk tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Terima vaksin Moderna dengan jumlah 50 vial berjumlah 700 dosis. Diperuntukkan untuk masyarakat dosis pertama. Ini rencana vaksin untuk masyarakat ini kapan nih? Itu memang sudah berjalan dari bulan Maret sampai hari ini masih berjalan. Cuma kita selama ini kita masih pakai Sinovac. Mungkin baru hari ini masuk Moderna untuk masyarakat. Dari Kabupaten Aceh Barat Daya Aceh, Faizi melaporkan.